Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Kasio Lukman. Oke, kali ini saya berada di Molagar ya, Mojokerto Lampion Garden. Akan saya tunjukkan ya suasana aslinya ya. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, langsung saja simak videonya teman-teman. Lanjut, gak ngawur. Nah, ini lagi opening ya, Molagar Mojokerto Lampion Garden. Selamat dan sukses atas soft opening Molagar. Selamat dan sukses soft opening pra Molagar Mojokerto Lampion Garden. Oke, kita beli tiket dulu ya di Molagar Mojokerto Lampion Garden yang satu lokasi dengan Mojo Kembang Sore Park. Oke, kita beli tiket dulu ya. Berapa mas harga tiketnya? 10.000 aja. Oke, tiketnya 10.000 aja. Murah sekali ya. Di Molagar Mojokerto Lampion Garden yang satu lokasi dengan Mojo Kembang Sore Park ya, yang berada di Pacet Mojokerto. Oke, ini tiketnya. Kita dapat tiket ya, Rp10.000 per orang. Oke, kita masuk. Terima kasih mas ya, oke. Bantuan uploadnya. Oke, makasih. Nah, inilah suasana asli Mojokerto Lampion Garden teman-teman. Wow, lampu nirek keren, kelap-kelip. Namanya juga lampion ya, lampion itu lampu. Oh ya teman-teman ya, bukanya Molagar Mojokerto Lampion Garden jam 3 sore sampai jam 12 malam teman-teman. Wow, sangat bagus sekali ya, kerlap-kerlip lampunya ya. Kita bisa berfoto-foto, berselfie-selfie di sini teman-teman ya, sampai sepuasnya ya, karena free, gratis ya. Hanya tiket masuknya tadi saja yang Rp10.000. Bila kita tidak sempat ke BNS ya, Batu Night Center yang berada di Batu, Molagar ini bisa menjadi alternatif teman-teman ya, untuk liburan bersama keluarga tentunya. Nah, ini juga ada menara Eiffel-Eiffelan teman-teman. Pokoknya melebihi ekspektasi ya kalau ke sini tuh.
Nah, setelah kita puas berfoto-foto, berselfie-selfie di lampion-lampion, teman-teman ya, kita bisa bawa keluarga kita ke wahana-wahana yang lain, kayak ontang-anting, viking, dan lain sebagainya. Dan dikenakan biaya tersendiri, teman-teman, kalau ke wahana-wahana yang tadi. Nah, setelah kita puas ya menikmati wahana-wahana yang berada di Molagar, teman-teman, kita bisa menuju ke Mojo Kembang Sore Park ya, yang berada di sebelahnya, teman-teman, karena satu lokasi ya. Nah, di Mojo Kembang Sore Park, teman-teman ya, banyak fasilitas-fasilitas ya, kayak rest area. Kita bisa makan-makan ya, milih menu-menu yang sesuai dengan selera kita. Terus juga ada setan-setan jualan-jualan mainan untuk anak juga ya, banyak ya. Terus ada setan-setan oleh-oleh khas Pacet, teman-teman, kayak ketela dan sebagainya ya. Setelah kita puas di Mojo Kembang Sore Park, teman-teman ya, kita bisa pulang ya. Atau kita bisa masuk lagi, teman-teman ya, ke Molagar, ke Mojokerto Lampion Garden ya, dan tanpa dikenai tiket lagi karena tadi kita sudah beli tiket. Oke, teman-teman, demikianlah video kali ini ya. Sedikit informasi di Molagar ya, Mojokerto Lampion Garden ya, yang opening. Oke, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.